Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la khaira fi man lam la yudhayyaf. Tidaklah ada kebaikan pada seseorang yang tidak ditamui. Sebagian ulama atau orang-orang dahulu mengatakan tamuiku gowo rezeki. Mule gowo dosa. Maknanya itu memberikan kepada kita semangat atau kesenangan dengan adanya tamu di rumah kita agar kita lebih senang dengan adanya tamu. Karena memang dianjurkan sangat untuk saling mengunjungi satu sama lain antara saudara dengan saudara atau teman dengan teman. Lah itulah yang menyebabkan kemuliaan seseorang bahkan bisa menandakan kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man kana billahi wal akhir, fal yukrim Siapa yang uh, ingin imannya itu sempurna kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tamunya untuk memuliakan tamu itu perlu adab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama agar menjadi keimanan kita sempurna nah orang yang imannya nggak sempurna ya nggak bisa masuk surga cepat nggak bisa cara untuk masuk surga cepat adalah memperkuat keimanan di antara memperkuat keimanan yaitu memuliakan tamu maka perlu adab-adab di dalam memuliakan tamu yang pertama adabnya memuliakan tamu yaitu menjamu tamu tapi di dalam menjamu tamu itu ada beberapa adab. Nah, akan kita bahas tentang menjamu tamu. Adab yang pertama adalah tarkut takaluf. Meninggalkan memaksa diri. Watagdim mahador menyajikan menyediakan untuk tamu apa yang ada. Kalau nggak punya apapun, misalkan hanya punya air, ya sudah, sediakan air. Jangan mengeluarkan apa yang tidak kita mampu di luar batas kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la, ta ta la Jangan pernah memaksakan diri untuk tamu. Kenapa kalau kita paksakan diri kita untuk tamu? Kita makan eh, kita tidak punya apa-apa, kita keluarkan makanan yang enak-enak dengan hutang. Kita dilarang untuk hutang ada ad dari uh, untuk menjamu tamu. Sebab kita akan nantinya membenci adanya tamu ke rumah kita. Lah membenci tamu, fa inna human taala. Orang yang membenci tamu itu hakikatnya dia membenci Allah subhanahu wa taala. Waman abghadallaha taala Siapa yang membenci Allah, dia akan dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa, kita keluarkan ya. Kita keluarkan, jangan e, mengeluarkan apa yang tidak kita punya. Bahkan diceritakan di sini, ada beberapa orang datang ke rumahnya, orang yang zuhud. Orangnya zuhud saat makan, jadi tamu datang saat makan. Lalu kita ada tamu saat makan, kan? Enak gak enak antara lek onok panganan yo ngejak mangan bareng lek gak onok panganan disimpan manganan ini wesu tangan temoni tamu itu kita atau lek wongi medit masih onok gak ditok gak ditok no lek ini ketika makan ada tamu lah orangnya zuhud dia mengatakan laula anni akhadtuhu bidainin tukum minhu andai aku tidak membeli makanan ini dengan hutang akan aku kasih makan lah karena ini dari hutang orang kelihatan loh ini makanan makan saat makan ada tamu kalau kita enak gak enak ini nggak peduli karena apa ini aku dapatkan dari hutang nggak akan aku berikan kepada kamu Kenapa? kalau aku berikan kepada kamu aku nanti benci kepada kamu dengan datangnya kamu ke sini Aku tidak mau itu Jadi mending kata keimangan Sepenting kau kata mendayo yowis. Ini menggambarkan kepada kita hanya memberikan apa yang dia punya Jangan memaksakan kepada yang lain Kalau utang untuk dirinya sendiri kan enggak apot Kalau utang untuk orang lain itu yang berat Sebagian salaf menjelaskan makna daripada memaksa diri untuk menjamu tamu dengan mengatakan antud ima kamala tak anta bal alaihi fil kita itu biasanya makannya tahu tempe ketika ada tamu kita berikan kepada dia apa yang tidak pernah kita makan biasanya sego putih tahu tempe ambek kecap atau sambal tomat onok dayo dikekno nasi mandi atau dipesankan nasi mandi. Oh, Biar kelihatan mewah. Itu termasuk takaluf, memaksa diri. Kalau kita biasa makan nasi mandi ada tamu, pas kita makan tahu tempe kita kasih nasi mandi gak masalah. Tapi gak tahu makan nasi mandi. Onok oh, no, dayo tiga ini nasi mandi ini memaksa diri ini gak pantas. Imam Fudel bin Iyad beliau mengatakan inna nama takal anna subitakaluf bitakaluf ahadum akahu lahu anda rujui orang itu semakin lama apalagi di zaman ini saling gak berkunjung satu sama lain penyebabnya apa diantaranya karena ketika satu datang ke rumahnya dia memaksa diri dijamu dengan makanan-makanan yang mewah-mewah akhirnya apa ketika dia pulang gak berharap dia datang kembali ketika sudah seperti itu apa jadinya putus hubungan Sebagian yang lain mengatakan ma ubali biman atani min ikhwani. Aku enggak peduli Siapapun pun yang datang dari saudara-saudaraku atau teman-temanku enggak peduli. Sopo teko, yowis, Sama aja. Enggak peduli aku. Fa inilla karena aku enggak mungkin memaksakan dirinya diriku untuknya. Innama indi. Yang aku keluarkan apa yang aku punya. Karena apa kalau aku paksa diriku untuk dirinya, aku akan benci kedatangannya, dan aku bosan dengannya. Daripada itu, terjadi mending aku keluarkan yang aku mampu. Lah, dari hal tersebut juga bisa menyebabkan keretakan rumah tangga ketika ada temannya dijabu dengan istimewa, tapi rumah tangga, rumah tangganya. Rumah tangganya apa adanya dan ini bisa menyebabkan keretakan rumah tangga dia meng, akhirnya istrinya oh mosok anak anak bojo ini di keimangan opono eh ono dayo konco dimuliakan seperti raja Bu ini di akhirnya percekcokan timbul nanti ujung ujungnya akhirnya perceraian gara gara apa memaksa untuk tamu yang tidak biasa dimakan olehnya dan oleh keluarganya ini nggak diajarkan oleh Rasulullah Bahkan Sayyidina Ali itu pernah diundang Oleh seseorang Dan beliau mengatakan Aku terima undanganmu Dan aku datang tapi ada tiga syarat kalau kamu penuhi tiga syarat ini, aku datang ke rumah apa? yang pertama jangan masukkan ke rumah kamu sesuatu dari pasar ojok tuku jajanan pasar jadi makanan yang ada harus murni dari jajanan pasar yang kedua jangan ada simpanan di rumah ojok nyindem panganan di rumah jadi makanannya baru syaratnya makanannya baru dan apa namanya? Eh, jangan makanan pasar. Yang ketiga, wala tujhif Jangan membuat keluargamu merasa benci dengan kedatanganku dengan apa memaksakan. Apa yang ada yang baru wisiku tak terima, tapi kalau makanan lama atau eh, baru datang dari pasar misalkan atau misal, eh, apa namanya? membuat keluarga aku datang. Tiga syarat kamu penuhi, aku datang. Nah di sini bukan berarti uh, Imam Ali kok kelempangan lawas enggak. Kalau nyimpen makanan itu berarti orangnya enggak konaah dengan apa yang dia punya, nyimpen. Khawatir mati. Itu Syedin Ali enggak seneng dengan orang seperti itu. Juga enggak seneng makanan dari pasar bukan berarti enggak belonjo pasar, bukan makanan yang sudah siap dari pasar itu enggak beliau mau. Lalu saya kira gak pasar nanti di. Oh, aku nang beli jong, harpa, malah terus dia nang di. Ya pasar, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya makanan yang sudah siap saji dari pasar, snack atau semisalnya dan yang lain sebagainya itu yang tidak diinginkan. Bukan berarti mereka nggak pingin memuliakan tamu, mereka itu menginginkan, tapi nggak mau memaksakan diri. Karena itu Imam Jabir bin Abdullah Salah satu sahabat Nabi mengatakan eh, Ketika ada beberapa orang datang ke rumahnya Dijamu dengan roti sama cuka Roti ambil cuka, yuk enak Kan gitu ya Roti ambil cuka, Le ambil mentega kan enak Ini ambil cuka Kata beliau, laula latakaluf latakalluf, Kalau kita ini nggak dilarang oleh Rasulullah untuk memaksa diri, aku paksakan untuk memberi kalian makanan yang enak karena itu nggak e, dianjurkan untuk memberikan apa yang lebih daripada kita banyak cerita-cerita yang lain daripada e, anjuran nabi untuk tidak memaksakan diri daripada para ulama. Yang kedua adab menjamu tamu tapi adab ini untuk yang datang bukan untuk yang punya rumah adab yang datang. Yang datang hendaknya tidak mengkritik atau menghukumi dengan sesuatu dari apa yang ada di matanya. Maksudnya apa? Coba ini ana sambel enak. Coba mang kon daging kambing. Jangan mengkritik. Wis kon dayo opo Ya. Eh, karena tamu itu ibarat mayit di hadapan yang memandikan. Mosok kok lek ngadusi ku ngene lho. Ya wis trimo kon mayit to. Diadusi model opo sak sing ngadusi. Kan gitu ya. Diadusi apa dike tempe tahu protes jauh daging. Sudah terima apa yang ada. Lah, kalau kita memaksa kepada yang punya rumah, akhirnya nanti dia nggak senang juga kedatangan kita kecuali kalau kita dikasih pilihan kecuali kalau kita dikasih pilihan kontak kayak kopi apa teh apa banyu putih nah, kalau dikasih pilihan boleh kita milih tapi kalau dikasih pilihan pilihlah yang paling ringan bagi dia misalkan belum dimasak no makanan nih kon belum soto apa nasi mandi yang paling ringan apa ojo ringan kerja kerja paling miringan nasi mandi, tapi biayanya paling ngake kan ngono. Apa yang paling ringan biayanya? Oh paling ringan itu soto. Sebab misalnya gak masak tuku iso langsung ditawari pilih yang kopi apa banyu putih. Ya hasilnya enakan kopi tapi pilih yang lebih ringan karena itu Rasulullah makhuyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara aisarahuma kalau Rasulullah dikasih pilihan antara dua hal Rasulullah milih yang paling ringan gak berat ojo oh, di pas-pas no di enak-enak no jangan pilih yang lebih karena itu pernah diceritakan oleh Imam Al A'mash bin A an, -A An Abi Wa'il beliau itu pernah berjalan dengan temannya mengunjungi Sedina Salman. Akhirnya dijamu oleh Sedina Salman dengan roti gandum dan garam. Murni garam. Temannya, temannya apa Abi Wa'il itu mengatakan. Temannya Abi Wa'il mengatakan kalau di apa namanya? garam ini ada saktar saktar itu jenis makanan kalau diibaratkan bahasa kita itu iki le mentegoi enak namanya roti kan ambil mentego atau kalau ibu kita bisa itu bisa eh, anggap yang lain lah keju ta mesis atau selai dan semisalnya tambah enak ini kata temennya Abi Wa'il tadi, jadi Abi Wa'il datang sama temennya ke rumahnya Salman Temannya Abi Wail mengatakan seperti itu. Nah, Sayyidina Salman keluar dari rumahnya membawa alat yang biasa digunakan untuk wudhu. Beli saktar tadi nih. Lalu kita ini beli selai misalkan. Bawa bawa pulang, makan roti sama selai. Temannya Abi Wail tadi itu mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah membuat kami ini puas Cukup dengan apa yang diberikan kepada kami Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Atas apa yang diberikan kepada kami Dan kita merasa cukup Dengan apa yang kita makan tadi Katanya Setina Salman Lekon merasa cukup dengan apa yang ada, yo alat untuk aku wuduk nggak tergadai. Maksudnya apa? Lekon merasa cukup, yo ya mang baku uyam bik roti mang cukup bis. Lakon ngomongi le ono ono iki akhirnya alat yang aku gunakan untuk bersuci ini tergadai tak tak utang utang aku akhirnya. Nah ini tidak dianjurkan untuk orang yang mengunjung apa yang ada wes iku dimakan gak ono sambel iki le ono sambel akhire tuku lombok lho misale duwe dhuwit lho metu iku kan waga kan payah eh, itu enggak kecuali kalau memang opo kurang opo iki kurang opo misalnya yang punya rumah opo sing kurang ngomong ayo eh cepetan cek enak on lho mangane oh gak apa-apa ngomong terus terang wis mesisan ya lek ditawari Lekak ditawari ya wis meneng. Kalau ditawari kurang opo, gici eh, enak untuk Ayo opo da, aku bingung misalnya. Kurang es campur untuk, Enggak masalah. Kalau mereka yang punya rumah seneng digitukan, kan, menawarkan seperti itu, ungkapkan. Agar apa? Itu termasuk menyenangkan yang punya ram, punya rumah. Dan itu termasuk itu surur. Itu yang kedua, yang ketiga, an yushahiyal mazur akhau zair yang punya rumah itu membuat tamunya itu semangat dalam apa memakan atau meminum jamuan yang disiapkan kalau bisa tadi nyari-nyari opo kurang opo kalau memang seneng lega seneng ya meneng ojo protes ojo ojo kakean ya hanu nawarkan basa basi apa ngapang lambi diomongi temen getun nah ya tidak usah apa ngapang lambi kalau memang seneng ungkapkan kalau nggak seneng ya wes diam aja sediakan apa yang ada kalau seneng keluarkan Kenapa? apa keuntungannya man fa min akhihi syahwatan gufirullah wa man saro akhul mukmin fakat sarallahu azza wajal siapa yang ketepaan dari temannya itu syahwat maksudnya membuat temannya itu semangat memakan apa yang dia berikan dengan menawarkan itu tambah semangat. Misalkan makanan lengkap gak ono Kurang opo, kurang opo. Akhirnya dia ngomong, "Iki kurang sambel disediakan sambel." Seneng akhirnya. Makannya semangat. Itu seperti apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menawarkan tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat temannya senang, berarti dia membuat Allah senang. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man lazzaza akhahu bima yashtahi, katab Allahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'ahu alfa alfi darajah wa'ata mahu Allahu min salasi jannat, jannatil firdaus wa jannatil adn wa jannatil khulud. Siapa yang membuat lezat untuk saudaranya dengan apa yang diinginkan. Jadi apa ya di ...dimaksimalkan makanannya atau keinginannya... ...kepingin sambal dikei sambeli ...kepingin es campur dikei es campuri... ...sampai semangat seperti itu... ...maka Allah mencatat untuknya satu juta kebaikan... ...menghapus darinya satu juta keburukan... ...dan meng apa, mengangkat derajatnya satu juta derajat... ...dan diberikan makanan oleh Allah... ...dia yang memberikan kesenangan kepada temannya tadi dari tiga surga surga Firdaus surga Aden dan surga Al-Khulud, keistimewaan yang sangat luar biasa tapi tadi, jangan memaksakan diri, lakukan dengan kesenangan hati, yang keempat ketika ada tamu datang ke rumah kita, jangan pernah ditanya apa? tak sediakan no apa? atau menawarkan apa namanya? eh, uh, apa mangana jangan yo isin ditawari kau wong golek mangana akhirnya ya jangan ditawarkan sediakan karena itu Imam Sufyan Nasauri mengatakan ida ka ahuka ka, ahu ka bila ada saudaramu datang kepada kamu falat lahu jangan katakan padanya atakul mangana jangan jangan katakan makana atau tak sediakno yo jangan tawarkan walakin gedem tapi sediakan fain akal kalau dia makan ya sudah alhamdulillah nggak makan sudah fa angkat coc ditawari mangana kopi ya Kwestok no lek tako, kopi atau teh enggak apa, apa sego opo roti nasi mandi opo kebuli Enggak apa, apa tapi mangana ojo malu dia dia kan malu apapun yang disediakan apa kalau datang tamu keluarkan apa yang dia mampu jangan menawarkan tak tokno no apa enggak jangan keluarkan kalau dia makan alhamdulillah dia minum alhamdulillah enggak diminum ya wis ini kan ala yuri imam kalau enggak mau ngasih makan ya ojo diimingi-mingi di padahal enggak kata ditokno jangan wis menengok Lemah ya Ya mesti santak tak cerita. Yo tokno. eh, mampu tak, no. yo, mam, bu, tak no. Itu mengganggu, zalim namanya, ya, zalim. Seperti, seperti masak tetangganya bau. Yo kasih i, jangan dibiarkan. Ketika bau, makanya salaf itu kalau masak Tuduhnya diakai Apa? Tonggo mambu di kai, enak. Yo, enak tonggo. Kecuali lek masak aneh, kai enak ya cuci pagi-pagi. Karena itu Imam Zawadi mengatakan idza arata Allah tud imya iyalak mimma taqulu. Kalau kamu enggak ingin ngasih makan keluargamu, apa yang kamu makan? Kita makan di luar. Kita enggak mau ngasih istri kita atau anak kita makanan yang kita makan di luar. Fala tuh bihi walau yarawnahu ma'ak. Jangan ceritakan kepada mereka. Lagi nang keluarga, Kau oleh pemanenang tamu kita makan di luar nasi mandi. telito mangan nasi enak. Yo iki kurang ngajar Kecuali kalau kamu bawakan bungkusan. Mang, man, di, kono, enak, takut, no, e, itu baru suami idaman. Diceritani enak thok di, e, kasihan. Nah, itu adab-adab yang diajarkan eh, ketika menjamu tamu. Nah, karena itu Nah, gantian lah gantian sebetulnya ada beberapa cerita ada orang itu punya teman 360, jadi nggak tahu masak. Pendino keliling yang ngomel dok. ya ada yang punya 30 teman dikelilingi sak bulan sebisan, jadi nggak tahu masak wis, mangan dia ngomel konjone pindah kono pindah kono, pitu dok, yo gantian seminggu sebisan parani kono ini koyang golek mangan, dok akhirnya ya Nah, tapi kalau mereka yang punya ikatan persaudaraan yang kuat luar biasa seneng gitu kon pensatu nangomaku pencumat nangomaku kan enak ya. es hati masa pentino manga di konjo ne seneng ya. pujo ne seneng gak masak, wala 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 Allah sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Amutu bidai wa jawafi yada'ikumu, ahibb taqalbi an imu bidawai Idza kanadaa iaslul budaanku mu fa inna dawaa'iku rubukum wa shifaa'i tawalat qurabimu dorabtum

La inda ma hajru minkum wa fil hasha al wajdi ma fiha sarai Yu man lam yajid ma wajatu Bima nalani min wahsyatin wa dhanai Wa kalbi syulun an sama intiqadihi waslin ba'datu litanai Aku lulinausi nafsi sa'iyan fi ikhtibariha Tasallai bidunya'an humu wa munai Faqalat akhul fun ba'da wa'din wa

walamma bahada biha dia syauki qasidan Ilaikum bijundai fitrati wa Da'atni ilai hadatu makrin wahilatin

Tana hai tana hai la salaman wala Turi ian Tahakak tu matlubi fa asra tu nahwahu

wa damashudi wa stamrat mawasimi wa tabazamani wa satammasufai bi rabbiki amila bina shi Fashukri lahu subhanahu wa thana'i Walhamdulillahi alamin Allahumma salli afdhal salati ala asadi mahlukati Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wala zikrika wa zikrihil ghafilun Allahumma salli wa salatin ala asadi makhlukatik Hidna Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa ghafala zikrika wa zikri ghafilun Allahumma salli wa salatin ala asadi makhlukatik Hidna Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa ada da ma'lumati kuma da kalimati kullama zakara kawa zakirun faladhikri kawa dhikrihil ghafilun aqna fa nabima lam tanana rabbi allimna ladhiyan fa'una habi maghina wa faqi fi dinina Ba'alil kutri un sa wa zakar rabbi waffiqna wa lima Tertadi qawlan wa fi'lan karama أهلاً دائما وأهل أتقيا علما نهضى بالحيرة نفى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون وأكر بالرضا من كل أيون أنا ربنا كل الديون أنا رسول المنون وفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا kirami syurafa wa ala sahbil masabihil wurar Allahumma hdina bihudak wa man mimman yusharun firidak wa la tuwalina wal yansiwak Allah famraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-anil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Iftahi babi rahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan Salatan compren Manda imaini bidawami mulkillah waala aliiyo wa sahbe Allah majalfi toati farahi was sururi wafi marda tika jamii umuri Allahay Alilim bihalaati wa muta ala sairi waniati. Ikti aha hajati ati, ati, wazalati, jami hasanati, wa wirdunu bi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma wa ma yati wa qabli bi diwani sadati wa bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi autak, Ipun fihok musas liul lilikohok Fatub ni min alia ikwasluk bisa bilahuda ku alhikne bi aswiak Allahu masil ni bimanyuu si ni ilek jmak ni biman nyacmani a kuya silim nalama li soli hati mayo jibu la zulfaladek. وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويوفقنا في <applause> الدين ويعلمنا التويل ويهدينا الى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ويلهم الملائكه المقربين ويجعلنا من المتقين ويجعلنا من المؤمنين ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه على هذه النيه وعلى نيه جامعه شامله دافئه لكل شر جالبا لكل خير على ما وسرفنا الصالحون وعلى ما وسيدنا معلمنا وعلى عمر محمد بن سالم بن وما قصد قصدنا وما طلب وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علينا وأنت ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين